الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أو المشاهدين والمشاهدات بابا وفادا ايوبو سداردا سداركو ستادي عديدا انا انا بايام حدير لمجلس اني لمسجد ابي بن كعب radhiyallahu taala an ataupun yang mendengarkan melalui Saludan Radio Bani 91.1 FM atau yang menyaksikan melalui laman Facebook di berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini di subuh yang mudah-mudahan diberkahi seperti doa Nabi alaihi salatu wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Ya Allah berkahi bagi umatku di waktu paginya Di majlis yang datang kepadanya Di salat subuh berjamaah Man salat subha fi jamaatin kana fi zimmatillah Siapa yang salat subuh berjamaah Berada dalam jaminan Allah Kemudian kita lanjutkan yang majlis yang insya Allah masuk dalam menkharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabirillah Siapa yang keluar pergi menuntut ilmu fahuwa fi sabirillah di jalan Allah Yang kita juga berharap dengannya seperti kata hadis Nabi alaihissalatu wassalam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman bihi tariqan jannah Siapa yang menempuh suatu jalan Untuk menuntut ilmu Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Dan mudah-mudahan majelis ini juga Seperti yang dikatakan Nabi Tidak ada suatu kaum yang berkumpul Di salah satu rumah Allah Membaca kitab Allah mempelajari ayat-ayatnya, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW kecuali turun kepada mereka rahmat, mereka diliputi ketenangan dan dikelilingi oleh malaikat dan disebut-sebut di sisi Allah, atau disebut-sebut di kalangan oleh Allah Swt di kalangan masyarakat kelas atas, yaitu di depan para malaikat dan di saat kita berpisah nanti mudah-mudahan diberikan Uh, apresiasi qoumu lakum berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian amin oleh itu marilah kita bersyukur karena kita masih diberikan panjang umur kesempatan serta kemauan mudah-mudahan juga keikhlasan untuk datang ke majelis-majelis seperti ini masyarul kiram dan salam kita hendaknya senantiasa menghiasi majelis kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat kepadanya adalah menguntungkan kita. Karena doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah langsung balas selawatnya sepuluh kali. Seolah-olah kita mengucapkan Allah maufirli, Allah merhamni Sepuluh kali Karena selawat dari Allah ada Al-Maghfiratu Dalam sudah dijabat oleh Allah Maka jangan sampai kita Ketika nama Nabi alaihi salatu wassalam Disebut kecuali kita bersalawat kepadanya Sekali dapat sepuluh Sepuluh dapat seratus Seratus dapat seribu Semakin banyak kita ya Allah salli ala nabi ya. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Ma'asyarul kiram Kembali pada pertemuan sebelum ini Disebutkan oleh muhaqqik Dari kesimpulan kitab ini dan kitab-kitab akidah salib lainnya bahwasanya manhaj ahlus sunnati wal jama'ah itu adalah ittiba'u kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikut sudah kita jelaskan kemarin enggak banyak enggak banyak tanya. Kalau banyak tanya menyanya itu biasanya jarang ikut. Dan kita sudah buktikan secara langsung. Ya, kalau sudah banyak berdebat tentang ayat tentang hadis ujung-ujungnya jatuh hukumnya Hah, kalau perintah jadi hukumnya sunat kalau sunat ditinggalkan enggak kan enggak apa-apa iya toh lalu dah banyak berdebat tentang larangan nabi alaihi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam akhirnya ujung-ujungnya sampai hukumnya cuba makruh kalau makruh enggak apa-apa Dikerjakan akhirnya, perintah Nabi diabaikan. Larangan Nabi atau perintah Allah dan Rasul SAW diabaikan, dan larangannya dilangkahi. Nah, ini yang harus kita kembalikan ke muslimin dan mengikuti mengikut Al-Quran dan Sunnah tanpa banyak tanya, kecuali untuk memahami, kecuali untuk memahami. Dan kalau hanya sekedar untuk Mengenyangkan intelektualitas kita Maka Ini sangat-sangat kontras Dengan manhajnya as, as salih alaihim ridwanullah Kemudian iltizam memakani Al-ishabu rasulillah Ahli sunnah itu Mengikut generasi Yang dijamin Generasi yang dijamin Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Berarti kalau sudah Laporannya diterima, amalnya terima dengan status WTP wajar tanpa pengecualian. Maka itu yang kita jadikan acuan yaitu pemahaman ashabu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pemahaman para sahabat. Ya sesuai dengan kemampuan kita mendapatkan itu pemahaman sahabat. Ya yang namanya ilmu juga beransur-ansur. Jadi tak langsung orang langsung paham semuanya. Ya tak semua orang langsung hafal riwayat dari seluruh sahabat dan tabiin tidak. Tetapi secara beransur, pokoknya asal ketemu ini pemahaman Dasman ini pemahaman Uthman bin Affan, tak sanggup sanggup kita atau tak ragu-ragu kita meninggalkan pemahaman. Saya ulang lagi. Ini pemahaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ini pemahaman Dasman Maali. Tidak bersesuaian, bercanggah. Tidak segan-segan kita meninggalkan pendapat us. La nah, ilaha illallah. Dasman nah. lebih segan mentang-mentang Usman bin Affan sudah meninggal. Ya, tidak segan-segan kita meninggalkan pendapat Dasman. Gitu aja. Karena sahabat radhiyallahu taala anhum gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak, ini pemahaman ya dengan pemahaman Tapi kalau sudah dari Rasulullah Riwayatnya lebih lagi Sudah dari Al-Quran lebih lagi nah. Yang ketiga kemarin Adalah Tidak Berdebat bajang dengan Ahli bid'ah Atau tidak Duduk bersama mereka Dengan tujuan mengambil Ilmu Tapi kalau tujuannya berdakwah wajib Makanya jangan bedakan ya, Kalau ustaz misalnya atau da'i Duduk dengan ahli bid'ah Jangan langsung dicoret gitu Oh duduk rupanya Beda ya Pak ya Pahamnya enggak Paham Jadi antara da'i, ulama Dengan orang-orang yang penuntut ilmu Atau orang-orang awam Tak bisa sama Jelas tu tak Karena Nabi alaihissalatu wassalam Dulu berdakwah ke orang musyrik Duduk bersila bersimpu di depan orang itu yang tua tetap dihormatinya jelas jelas sudah jadi kalau nampak nanti Ustaz duduk dengan orang musyrik deh jadi orang Cina Ustaz ini <guruh> jangan tidak sama statusnya karena memang kita ini subhanallah tadi lah saya katakan mungkin berada di manhaj yang benar tapi tak punya rem jelas hanya disuruh duduknya gardu tol itu Ini <guruh> Pak, ya? Dia memang di jalan yang benar, di jalur yang benar, cuman larinya kencang, remnya belum, airnya nabrak. Bukan tanggul, gardu tol itu nabraknya, <laughs> airnya kena ganti rugi besar, airnya merugikan dakwah. Oleh itu kaum Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT beda duduk untuk berjidar, duduk untuk berdebat, atau mengambil ilmu dari ahli bid'ah dan hawa. dengan duduk untuk berdakwah terus bedanya kan? jelas dan kalau tidak nanti banyak oh ternyata Imam Syafi'i duduk juga dengan orang khawar curuannya katanya maksudnya beliau mendakwah dari zaman Nabi Alaihissalam Nabi kalau berdakwah itu bukan main tunjuk jidat lagi ya, tidak Nabi duduk bersamanya beradu lutut tetap memanggil dengan panggilan-panggilan yang yang memuliakan derajatnya. Yang tidak berkaitan ya. Jadi misalnya orang Arab suka dipanggil dengan kunyah, Abu fulan. Maka tetap dipanggil Abu Abu fulan. Tetap kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu taala. Jelas? Jelas ya? Jadi harus bedakan itu antara duduknya ahlul ilmi wad da'wati dengan orang-orang yang belum hendak mencapai kapasitas berdakwah baru hanya sampai bermenuntut ilmu untuk mencari ilmu. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini memang sering terjadi sehingga seperti yang saya ingatkan beberapa kali walaupun di jalur yang benar tapi kadang-kadang sering -kadang terbelah karena kekurangan ilmu atau karena lupa atau karena memang belum sampai belum sampai dan tercapai. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada fil umur ilmu itiqadiyah tidak terlalu membahas mendalami dalam masalah akidah sebab di sini tidak berlaku hukum observasi di dalam tidak masuk hanya membenarkan berita saja yang benar kalau meneliti berita melalui manhaj metodologi penelitian berita benar tapi kalau sudah masuk kepada analogi-analogi kias-kias di sini lahirnya kesalahan ilmiah nanti Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Mukaddimah ini penting Mukaddimah ini penting Sehingga nanti ketika kita mendengar berita dari Allah Berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka yang akan kita dengarkan adalah berita Bukan analisa kita Karena tidak bisa dianalisa lagi urusan langit, urusan surga, urusan neraka, bisa pakai analisa? Tidak. Makanya ketika semakin dibahas oleh mereka tentang masalah ruh semakin mengingkari Semakin dibahas tentang masalah takdir oleh mereka, ujung-ujungnya ragu dengan tak takdir. Semakin dibahas oleh mereka tentang sifat Allah dengan menggunakan analisa-analisa semakin mengingkari sifat-sifat Allah. Makanya as-salaf, ashabul hadis mereka tidak masuk dalam hal seperti ini. Maka itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu taala. Yang ke uh, yang kelima adalah senantiasa berusaha dengan keras bersungguh-sungguh menjaga kesatuan dan persatuan umat. Kalau menyatukan orang itu di jalur yang resmi, bukan di jalur yang sempit-sempit. Kalau terjadi sesuatu Maka dikumpulkan di tempat lapang atau di tempat sempit Di jalur utama atau di jalur ganggang -gang sempit Jalur utama Assembly point ya Titik Titik kumpul kita di mana Titik kumpul kita jelas Ala kitabillah wasun Rasulullah SAW Berkumpulnya di situ Jangan dibawa kumpulnya seperti yang saya katakan kemarin Bahawa al sunnah itu mesti pikirnya Nak ulang lagi, lupa apa-apa Mesti pikirnya syafi'i Akidahnya mesti asyari Tasawufnya mesti ghazali Tarekatnya mesti naqsabandi Akhirnya yang di luar itu semuanya tersortir Mungkin menyatukan ini Mungkin ini menyatukan Menyatu tak apa tentu Tidak <tuan> mungkin menyatukan Karena tidak semua orang Secara aplikasi Bisa dipaksa untuk bermazhab syafi'i Tidak mungkin Tapi kalau semua orang Yang mengaku beriman pada Allah dan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Pasti mau dipaksa untuk ikut Nabi Jelas? Jelas tidak? Makanya menyatukan umat itu Di jalur Di jalur resmi di jalur utama. Jangan dia sempit sempit nanti impitan orang sesak nafas. Makanya mau Oris itu banyak sesak nafas. Dikit dikit salah, dikit dikit bidah, dikit dikit sempit dia. Tapi kalau di jalur Rasulullah SAW yang dia bilang tarak ala al bayda leiluha kana la yaziu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang. Malamnya setiap seperti siang, la yazi tidak ada yang bergeser daripadanya kecuali binah binasa jadi mengumpulkan menyatukan umat di atas ah di atas alkitab was alkitab was cuma kalau dulu sebut alkitab sunnah orang paham langsung paham kita sunnah seperti aslinya tapi kalau sekarang sebut kita sunnah banyak takwilnya makanya kita sebut alkitab sunnah ala fahmi sahabati wa lahum bi -ihsan. menurut pemahaman sah sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik apa sebab karena Allah yang merekomendasikan itu wasabiqun al awwalun min al muhajirin wal ansar wal ladzina bi radhiyallahu anhum waradu orang-orang yang dahulu dan pertama-tama lagi masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dulu manhaj yang di mana umat berjalan di atasnya. Makanya di waktu itu tak perlu ada kitab-kitab lain. Cukup Al-Qur'an, cukup hadis. Jelas? Cukup Al-Qur'an, cukup hadis. Cuma semakin melemah kita berpegang kepada keduanya Semakin tidak merasa cukup dengan keduanya Akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan Orang sudah, ah tidak bisa Da'wah sekarang tidak mungkin kecuali harus pakai Pakai ah, Logika, pakai Rasio Akhirnya Akhirnya ter mulai orang mempelajari akidahnya Mempelajari agamanya menekankan pada rasionalitas kemudian yang sesuai dengan lo, logika akhirnya terjadilah perbedaan metodologi antara as-salaf dengan al-khalaf yang al dulu cukup dengan Al-Qur'an hadis datang generasi selanjutnya tidak cukup dengan Al-Qur'an dan hadis dan diwarisilah cara-cara berpikir yang sebagian dari warisan agama lain dan sebagian adalah berpikir yang tidak islami Tapi dianggap karena dilahirkan oleh orang-orang islam Sehingga dianggap sebagai pemikiran islam Inilah yang menjadi penyebabnya Sehingga beriring dengan itu lahirlah kitab-kitab akidah Seperti yang kita akan bahas insyaallah ta'ala Makanya antanya imam syafi'i kan menulis kitab tentang akidah Belum perlu waktu itu cuman dia sering bermunazarah sering menolak dalam fatwa-fatwanya patu pemahaman-pemahaman yang sudah mulai melenceng misalnya beliau berfatwa tentang ahlul kalam misalnya bahwa ahlul kalam hukumnya bagi saya kata beliau dicoret-coret mukanya dengan arang lalu diarak di pasar dan jalan-jalan lalu diserukan di depannya ini adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih mendahulukan pendapat dan hawa. Nasallallahu alaihi wasallam. Berarti Imam Syafi'i sendiri sudah menolak itu. Karena dia sudah melihat sendiri penyelewengan dan melencengnya umat akibat mengikuti logika yang didahulukan daripada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam Ma'asyur kiram Nah kenapa kita hari ini juga Mengaji ini karena apa Sebagian mungkin sebagian besar umat Lebih terpengaruh dengan pemikiran Dibanding dengan ilmu pengetahuan Sehingga dianggaplah Pemikiran itulah yang ilmu Dan ilmu itu dianggap keter Belakangan Nasalullah salamatul afiyah Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah eh, Kitab ini Kecil dan kita kata lainnya ada yang lebih besar dengan judul Aqidatus as Salaf Ashabil Hadis. Akidahnya As-Salaf Ashabi Al-Hadis yaitu ahli-ahli hadis. Karena yang istiqamah di dalam manhajnya As-Salaf itu adalah ahlu ahlul hadis. Yang sangat mewakili yang terdapat padanya spesifikasi sifat-sifat golongan yang selamat golongan yang didabrikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Taala yang senantiasa berdiri di atas kebenaran adalah mereka ahlu ahlu hadis yang sangat semangat dalam menuntut ilmu yang sangat termotivasi mencari ilmu. dan suka bertanya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beragama adalah ashabu al-hadis orang-orang yang senantiasa bersama hadis jadi bukan pakar hadis Imam Ahmad ditanya tentang siapa ashabul hadis itu siapa ahlul hadis itu bukan pakar hadis jelas jadi ahlul hadis bukan seperti yang kita bilang hari ini Ahlul hadis, oh ini ahli hadis Misalnya Saya misalnya ahli hadis Mana ini Angkatlah dikira Hah? Ahli hadis apa Ubay bin Ka'ab Lah dah cukup lah Baiklah muslimin dan ahli, Bukan itu maksudnya Yang disebut dengan Ahlul hadis di sini Istilah mereka Atau yang dimaksud oleh beliau ini bukanlah Orang-orang yang pakar di bidang ilmu hadis bukan itu Imam Ahmad mengatakan ashabul hadis atau ahlul hadis kullu mus, kullu man yasta'milul hadis kullu man yasta'milul hadis yaitu semua orang yang menggunakan hadis dalam apa dalam beragama dalam beragama sebab kalau untuk di luar agama untuk urusan dunia tanpa hadis kita bisa tuh buktinya orang Jepang maju dia pakai hadis nak pakai apa pakai hadas iya orang Amerika maju kan pakai apa pakai hadis enggak ada pakai hadis ah orang mana lagi orang China maju nak pakai apa bagi hadis dah berarti yang dimaksud di sini ashabul hadis dalam masalah dalam ber beragama karena dunia ini kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Allah sudah siapkan kelengkapan kita diciptakannya laki-laki pasti cenderung untuk mencari penghidupan sah? Di ciptakannya perempuan cenderung untuk menghabiskan yang dicari oleh laki-laki. Serius ini. Makanya kalau istri bapak-bapak dan istri-istri bapak-bapak dan saudara itu pandai cari duit dimanapun disimpan dia temukan. Ya. Kan ada istri-istri kita pandai cari duit simpan dimanapun dapat. Gitu. Bawa bantal dapat, dalam kasur dapat, di dompet apa lagi. Ya, memang itu sifatnya, Allah ciptakan Maka jangan suruh, pada asalnya ya, Jangan suruh ibu-ibu yang menafkahi bapak-bapak Ini ayat sebenarnya Asalnya adalah bapak-bapak Menafkahi Menafkahi ibu-ibu Makanya terbalik Kita sekarang ini banyak ibu-ibu yang Mencari Nafkah Bapak-bapak jadi penghabis <tuh> Habis nafkah gitu. Jadi ini di luar fitrah pada asalnya. Artinya mak maksud saya adalah tanpa Al-Qur'an dan hadis bisa enggak orang hidup di atas dunia ini? Bisa? Kok ragu? Kok ragu tentu? Kan sudah kita bilang tadi, Amerika pakai Quran hadis dia? Enggak. Orang Cina Quran hadis? Bisa hidup? Bisa. Bisa. Berarti kalau gitu, nggak usah pakai Quran hadis gitu. <tik> <Hah>? <tik> Kau Muslimin, kamu dirahmati Allah. Berarti, yang dimaksud dengan yang memakai hadis dalam beragama. Dalam beragama, cuman bedanya kita dengan orang yang tidak beragama atau tidak menjelang agama, bahwa kita dalam mengelola dunia ini ada batasan-batasan tertentu, dari sisi hukumnya. Kalau di sisi cara mencari kata Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau untuk cari duit kalian lebih paham, untuk cari penghidupan kalian lebih paham, bukan untuk itu saya diutus. Saya diutus untuk agama ini, untuk agama. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para pendengar maupun para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, taala bahwasanya Ahlul hadis itu yang menggunakan hadis dalam beragamanya Baik agama itu dibagi secara global oleh para ulama Menjadi empat bagian Pertama akidah Yang kedua ibadah Yang ketiga mu'ah malah Yang keempat Habis ya Ikut tiga aja akhlak dan akhlak dan ada empat akidah ibadah akhlak eh afwan muamalah akhlak dan ada maka yang asasi yang sesuai urutannya akidah akidah cuman sekarang orang alergi membahas masalah apa sebab Kenapa alergi? Alasannya kalau bahas asal akidah pecah belah umat. Pecah belah umat. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam dulu di mukadimah sebelum ini kita katakan, nabi dakwahnya sepanjang dakwahnya membahas akidah. Setiap ada pelanggaran, nabi katakan. Sampai-sampai waktu di perang Hunain mereka melewati sebuah pohon atau sebatang pohon yang dulu tempat kalau bahasa Jawanya apa ya? Jawa apa? E, tempat untuk me, ini membuat pedang kita sakti apa namanya? Tempat Pantai. tak ada orang Jawa sini. Hah? Bukan pandai besi, masa pandai besi buat pohon. Besi. <laughs> Macilah. Apa istilahnya tuh Kalau ada acara basuh keris kan, mencuci keris dengan air apa? Ruatan acaranya <laughs> Pokoknya dia, kalau digantung pedang kita di situ jadi sakti itulah istilahnya. Apa namanya? Hah? Bukan orang Jawa nampaknya. <ilamu> sama. Nanya kepada orang yang bukan Jawa sama aja dia sana. Bapak orang cuy. Ya. <skrisa> yeah. Gitulah. Jadi sahabat melewati itu minta kepada Nabi alaihi Salat wasallam karena mereka kan baru masuk Islam kan? Baru patuh Mekah. Maka mereka minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ijalah Ya Rasulullah, tolong jadikan pula bagi kami pohon untuk, ayo, tak apa ni seistilahnya untuk memberkahi, bukan memberkahi, untuk membuat pedang-pedang kita sakti. Semua kita akan berhadapan dengan musuh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi nahu taquluna ma Israel Musa Ija'lana ilahan Ilahan Kalian ini benar-benar mengikuti Caranya Bani Israel ha? Ketika mereka berkata Kepada Nabi Musa alaihissalam Buatkan untuk kami Tuhan Seperti orang-orang ini punya banyak tuh Tuhan Artinya Nabi menyamakan Permintaan sahabat itu untuk minta pohon untuk apa istilahnya, ya? apa Tidak istilah untuk menyaktikan membuat saktinya pedang-pedang dan senjata mereka sama dengan permintaan orang-orang Yahudi dulu kepada Nabi Musa Alaihissalam untuk dijadikan tuhan-tuhan seperti orang-orang Bani -orang. berarti syirik gak? Syirik gak? Membuat pohon sakti, syirik gak? Ya, syirik. Membuat Bu kita kebal, huh? syirik gak? berarti vaksinasi kebal virus sini gitu. Nah. muslimin dan muslimat di rahmati Allah SWT Jadi <tuk> uh, yang Jadi dalam berakidah yang pertama Memakai hadis Bukan memakai logika tidak Ini ciri khasnya al-sunnah Dalam beribadah Mereka juga menggunakan hadis makanya ashabul hadis itu adalah orang yang apa pantang membuat hadas karena antara hadas dengan hadis sangat ber, bertentangan antara hadas dengan hadis bertentangan walaupun orang menyebut hadas itu hadas hasan atau bin aha hasan ashabul hadis nak mau, ya bin hasanah Sebab Nabi katakan kullu bid'atin dhalalah. Adapun ini masalahnya karena ada sebagian ulama atau sebagian sahabat melakukan sesuatu yang tak ada zaman Nabi lalu disebutnya itu sebagai bid'ah hasanah. Gitu ya. Nikmatil bid'atu hadhihi. Disangkalah oleh kita membuat ritual baru padahal menghidupkan sebagian sunnah yang sebelumnya dilakukan Nabi Tapi karena ada halangan... Lalu tak dihidupkan oleh Nabi SAW... Setelah halangan itu hilang... Nak kembali dihidupkan oleh sah sahabat... Misalnya apa? Salat terawih... Salat terawih dah ada zaman Nabi? Sudah ada atau belum? Sudah... Ini riwayatnya banyak sekali... Hampir mutawatir mana... Bahawa Nabi salat... Terawih... Nabi pernah salat berjamaah terawih? Pernah... Dan pernah di masjid, pernah. Terus di mana datang menghidupkan kembali sunnah Nabi saw. Kenapa Nabi tidak teruskan? Karena takut difardukan Takut diwajibkan. Setelah Nabi meninggal, ada lagi wajib sunat. Enggak, enggak ada lagi perintah wajibnya oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Setelah sebab itu hilang, maka dihidupkan kembali oleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, anu cuman sayang waktu itu Umar mengucapkan nikmatil bid'ah ini akhirnya menjadi subuhat bagi yang suka, yang suka subuhat, subuhat bagi yang suka subuhat. Padahal ini adalah bid'ah secara bahasa, bid'ah secara bahasa bagus artinya. Makanya saya bilang mikrofon ini bid'ah hasanah betul. Mobil bid'ah bid'ah hasanah pesawat bid'ah hasanah tapi membuat ritual tertentu yang tidak ada contohnya dari Al-Quran dan Hadis bid'ah dalalah ya, ya, ini wasilah atau ritual, ritual. maka tak boleh dibuat sendiri tak boleh dibuat sendiri tapi kalau seandainya tidak membentuk ibadah walaupun dia digunakan sebagai sarana ibadah maka dia tidak masuk bid'ah dalalah tapi dia masuk bid'ah bid'ah ha bid'ah hasanah wajib bagaimana? wajib itu yang dimaksud oleh ulama yang membagi bid'ah itu kepada hasanah dan dalala ya, itu maksudnya atau seperti Al Aziz Brothers Salam rahimahullahu taala uh, merupakan ulama besar mazhab Syafi'i ketika bagi bai'ah jadi lima dia contohkan dia contohkan semua contoh yang disebutkannya adalah bid'ah yang sifatnya wasilah sarana misalnya membuat pondok pesantren ada zaman Nabi enggak dengan ada pondok berubah ilmu Tidak berubah Berubah ritual kita Tidak berubah Ini namanya beda Asana. Jadi kalau kita buat sekolah Ini ada dia misalnya Ini beda apa namanya Berarti tuntun ikut bagi beda juga rupanya <guluh> ah. Kalau itu maksudnya betul Cuman di saat orang semakin lemah pemahamannya Apalagi diamalkan dulu sebelum dipelajari ilmunya Itu masalahnya Diamalkan dulu Ya kalau sudah seandainya dikerjakan Terpaksa dikeluarkan anggarannya Gitu ya Mau tidak mau dicarikan mata anggarannya Kalau tidak nanti banyak yang komplain Jelas? Akhirnya diamal Makanya disitulah pentingnya Al-ilmu qabla al Wal-amal berilmu dulu baru diucapkan, baru didakwahkan, baru diamalkan. Jangan amalkan dulu. Kalau sudah terlanjur kan tidak boleh menjilat kembali. Ludah yang sudah nih, Hah? boleh menjilat lidah lagi? Eh menjilat ludah lagi? Ya tidak susah tuan, -tuan. karena sudah mengandung mikroba di situ. Oleh sebab itu kaum muslimin berilmu dulu sebelum di diamalkan kalau sudah diamalkan itulah akhirnya terpaksa dicarikan dalilnya akhirnya merusak akhirnya merubah metodologi yang seharusnya berilmu dulu cari dalilnya dulu baru di diamalkan kita tidak makanya itu banyak fatwa-fatwa itu akhirnya berubah gara-gara masalah itu Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa taala kemarin kita katakan bahwa masalah akidah atau kita undur kita uh, sedikit mengenali tentang siapa penulis ini ya nanti masalah tadi kita undur setelah itu uh, kitab ini tapi tadi belum selesai masalah ashabul hadis ya jadi yang dimaksud dengan ashabul hadis oleh Imam Ahmad adalah kuluman yastamilun hadis menggunakan hadis dalam akidahnya dalam ibadahnya dalam muamalahnya dan dalam akhlak dan dan adabnya inilah ashabul hadis ciri khasnya maka kalau demikian ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah maka akan kita temukanlah orang-orang yang tidak mau menerima hadis Coba kalau nasi yang mau menerima hadis Berarti tidak ahli Tidak ahli hadis Karena ahli hadis itu menggunakan hadis Dan tentu saja hadis itu Al-Quran dan hadis kaum muslimin dan muslimat dirahmat Kenapa kita sebut hadis lebih banyak Sama Kenapa antum ketika nyebut ahlu sunnah Kenapa tak sebut ahlu quran wa sunnah Orang golongan selamat itu golongan ahlu Aswaja kan Kan aswaja Golongan yang selamat itu adalah as Aswaja Ahlu sunnah wal jamaah Padahal mana lebih tinggi Al-Quran dan sunnah Al-Quran Kenapa dia bilang Al sunnah Ayo. Hah? Bukan kita meninggalkan Quran Inilah makna ketika di Muqaddimah kemarin Ketika kita nukil perkataan Sebagian ulama Tabi'in Lal kitabu ahwaju sunnati sunnati ila kitab Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah Daripada as-sunnah membutuhkan al-Quran al Berat ini Tapi perkataan ulama Imam Ahmad mengatakan Saya tidak sanggup mengatakan itu La azalik Mengatakan bahwa sunnah lebih dibutuhkan Al-Quran Daripada Al-Quran dibutuhkan as-sunnah Tapi saya katakan kata beliau Inna sunnata tufassirul Quran Sunnah itu menafsirkan Al-Quran Maka disebutlah orang yang lurus Ketika menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Mana yang lebih luas Tafsirnya atau yang ditafsirkan Tafsir lebih panjang Coba ada kitab tafsir di sini. Quran kan cuma satu Quran cuma satu 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 jilid satu volume satu jus bukan satu jus ya 30 jus maksudnya jus ini istilah apa jilid satu jilid satu kita baik tafsir berapa jilid ya tergantung kalau kita nafsirnya tafsirnya tambah tambah panjang iya ini ya, kalau kita tambah panjang kan ada ustaz atau teman saya mengatakan ustaz kita lebih hebat dari imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya kenapa Enokhaisir lima ayat ditafsirkannya dalam seperempat halaman, awak setengah ayat lima halaman, kan lebih alim kita daripada Ibnu Enokhaisir jelas kalau itu ukurannya kita lebih alim betul kan kita lebih alim nah kita yang lima halaman itu kalau disimpul yang isinya hanya setengah baris kalau Ibnu yang lima baris itu semuanya isi. Makanya di zaman sekarang lebih banyak bercakap daripada daripada ilmunya. Ilmu sikitnya cakap banyak. Kalau gitu kita stop aja lah ya. banyak bercakap ilmu sikitnya. Ya memang itulah cara. Orang dulu tak semuanya keluar ilmu, 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 ilmu. Sah? Lagi nah, kita lihat misalnya para imam ketika menulis kitab nanti banyaknya Al-Quran, hadis, Quran itu sih ilmu. Kalau kita tidak banyak dulu bicara kita dari 10 halaman keluar satu satu ayat. Oke skripsi anak-anak kita hari ini dua ayat 80 halaman. Mak hebat mahasiswa sekarang ya. Iya dua ayat bisa melahirkan skripsi 40 halaman. Ibnu Katsir lima ayat setengah halaman tak pandai Ibnu Katsir nulis ni. Apa <laughs> sebab kita cakap banyak ilmu sikit. Masyaallah Ma kiram yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Jelas ya maknanya? Belum nampaknya. Karena banyak cakap isinya dikit. <laughs> Jadi kenapa digunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah jamaah bukan ahlul qur'ani wa sunnah sebab ketika disebut as sunnah al qur'an masuk di dalamnya karena al sunnah menafsirkan al qur'an atau dengan bahasa lain siapa yang mempelajari as sunnah secara komprehensif secara lengkap dan melaksanakannya sesuai dengan sunnah itu maka Al-Quran ikut terlaksanakan ikut terlaksanakan. Siapa? Siapa yang baca Al-Quran? Belum tentu baca tafsir. So? Tapi siapa yang baca tafsirnya otomatis baca Al-Qurannya. Begitulah lebih kurang. Jadi antara perkataan Imam Ash-Shaabi As Syami dengan perkataan Imam Ahmad sebenarnya sama aja. Ketika dikatakan bahwa Al-Quran lebih membutuhkan Sunnah, maksudnya adalah Quran ditafsirkan oleh As Sunnah. Ketika orang membaca tafsirnya, Otomatis dibaca yang ditafsirkan Ketika kita melaksanakan as-sunnah Maka Al-Quran terlaksanakan Tetapi siapa yang hanya memakai Al-Quran saja Tanpa as-sunnah Maka pemahamannya Amalannya tidak lengkap atau melenceng Maka disebutlah yang selamat itu Ahlu, ahlu as-sunnah dan memang kenyataannya tidak satupun orang yang yang mau atau dikatakan apa namanya mau uh, tidak ada satupun orang yang berani meninggalkan Al-Quran tapi meninggalkan Sunnah banyak yang yang berani tentu saja ada yang dengan subuhat ini tentu saja dia beriman cuman subuhat melekat dalam pikirannya sehingga dia meninggalkan sunnah dengan subuhat tadi, tentu beda hukumnya dengan orang yang ingkaru, ingkar sunnah. Karena ada golongan ingkar, sunnah cukup dengan Al-Quran, sunnah tidak perlu. Nah, ini ingkar sunnah, namanya ada sebagian dia ahlus sunnah mengakui sunnah itu harus diikuti. Cuman ada beberapa sunnah yang dia, karena subuhat, dia tidak pelajari, apapun dia tidak ikuti, misalnya. Misalnya Pak ya al, Di antara metodenya Ahlul kalam Hadis itu dibaginya menjadi dua Hadis dibagi menjadi Dua Ada yang mutawatir Ada yang ahad Mutawatir Ramai yang merawatkannya Tidak mungkin berdusta mereka Seperti ayat Al-Quran mutawatir semua Ini namanya Qat'iyu al Qat'i dziranya sahihnya qat'i pasti sahih pasti sahih yang kedua namanya a ahad ahad itu kemungkinan sahihnya lebih besar daripada kemungkinan tidak sahihnya oleh ahlul kalam ya wal Maturidiyah ini manhajnya bahwa bila hadis itu qat'i dalam masalah keyakinan dipakai Dipakai dengan catatan. Ada lagi catatannya. Sesuai dengan lo, lo, logika. Karena dia tak ni pasti sahih dari Nabi SAW. Cuma maknanya harus, harus logis. Kalau tidak logis, mesti ditakwilkan atau ditafwidkan. Tak boleh diakui makna asli. Jelas? Jelas. Sedangkan yang ahad karena dia itu hanya perkiraan yang galib zanni. Artinya kemungkinan sahih saja. Walaupun itu lebih besar dari kemungkinan tidak sahih. Menurut mereka ini hadis sudah dari awal disor 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 tir. Di di di. Iya, di, atau kalau tidak mau dikatakan sorti di, di karantina. Di, kalan, di karantina, Enggak juga mau diisolasi lah, ya, karena musim pandemi ini banyak yang di diisolasi sampai mendapatkan paksi. Asinasi artinya di karantina sampai kalau ada akal yang sesuai dengannya mungkin diterima. Kalau tidak, ya dari awal memang sudah di karantina. Kalan, ini orang yang meninggalkan sunnah tapi dengan sup. dengan su subuhat bukan menolak sunnah di mereka tak menolak sunnah jelas bapak ibu jadi beda dengan orang yang mengingkari sunnah dengan orang yang menerima tetapi tidak melaksanakan atau tidak memakainya artinya sunnah itu terimanya cuma tak digunakan jelas orang yang ingkar sunnah tak? ditolak langsung pokoknya sunnah tak ada Quran sudah lengkap sudah Cukup, ada juga subuhannya nanti tuh, <laughs> karena di dalam Quran disebutkan Allah sudah perincikan segala hukum Allah mustahil. Pada tafsirnya adalah dengan ayat-ayat lain bahwa Persempurnaan itu dengan wahyu yang Allah wahyukan ke Nabi Wasallam dalam bentuk sunnah Nabi salatu wasallam. jelas, ndak jauh lebih menumpah. Insya Allah dengan contoh di dalam kita nanti akan kita lihat. Cuma muka dimana penting. Jadi antara ahli sunnah yang sesungguhnya yang seperti kata Imam Ahmad selalu menggunakan hadis dan sunnah. Adapun yang mengaku sebahagian bahkan mengklaim pula itulah ahli sunnah yang asli yang asli. Kalau Wahabi itu tidak, Ya tidak asli. Yang suka memakai sunnah kecil besar, ya, mutawatir ahad itu dianggap ahli sunnah tidak asli yang asli adalah yang tidak memakai sunnah itu hebat juga masya Allah ini masa-masa kamu pelase begini zaman-zaman begini ya zaman-zaman pencitraan ini beginilah dia suka meninggalkan sunnah dia ibadah eh, dia akidah sering mengkarantina sunnah karena tidak sesuai dengan logika di ibadah suka mengadakan ha? hadas meninggalkan hadis jelas sebaliknya yang dianggap oleh sunnah palsu akidahnya jelas berdasarkan Al-Quran dan sunnah ibadahnya tidak mau keluar dari sunnah tapi dianggap ahli sunnah Pal palsu apa sebab followersnya sedikit nah itu masalahnya followersnya sedikit votersnya sedikit yang dominan adalah yang meninggalkan sunnah dengan subuhat tadi saya tidak mengatakan menolak sunnah tidak tapi menerima sunnah tapi tidak menggunakannya ya mereka beriman ya mereka beriman pada rasulullah jelas beriman pada hadis nabi jelas dan mereka belajar hadis Nabi jelas cuman masalahnya karena sumuhat tadi Karena keluar dari metode yang lima tadi Atau salah satunya Sehingga tidak merasa cukup dengan As-sunnah dalam menjelaskan agama Agama sehingga harus disesuaikan Dengan logika Padahal sebenarnya kasar logika itu Sehat ah, Kasar logika itu sehat Tidak akan bertentangan dengan sunnah yang sah Sahih Seperti kata Syekhul Islam darab, Dar'u ta'arudul ta aqli wa naqal la yata'arat naklud sahih ma'a aqlin sarih tidak akan pernah bertentangan antara naql yaitu dalil naqli yang sahih dengan aqlin sarih akal yang yang sehat nanti ketika dalam apa membaca contoh-contohnya nanti mungkin akan kita singgung masalah ini karena sebagian mungkin tidak sampai ke situ disebutkan oleh para ulama misalnya masalah Ketika akal mengatakan Kalau gelas ini atau botol ini di atas meja Maka botol ini menempati meja HP ini di atas meja Maka dia menempati meja Oleh sebab itu Allah tak boleh di atas aras Sebab kalau dia di atas aras Berarti menempati aras Dan Allah wajib dibersihkan daripada menempati makhluknya Karena aras itu makhluk Maka kita katakan ini kaedah tidak benar selamanya Bukan juga tidak salah selamanya Tidak benar selamanya Karena ada beberapa Makhluk yang di sesuatu Atau di atas sesuatu Tapi tidak menempati sesuatu Contoh yang paling konkret Ini langit ini di atas mana? Di atas bumi Ada tiangnya Menempati dia Coba tanya Di mana tempatnya langit? Ada tempatnya? Enggak ada, tidak ada tiang panjangnya, Iya <laughs> you know? ada, terus yang lain ini masih makhluk Allah di atas tapi tidak menempati yang di bawahnya, tidak ada tiangnya, antum bisa percaya masa Allah yang lebih, yang tak ada sesuatu yang serupa dengannya, tidak bisa di atas aras tanpa menempati aras, ini kan logika yang Allah, lo? logika yang Allah lo? logis Logika yang tidak logis tadi itulah Asal segala sesuatu di atas mesti menempati Ini logika mal. lama ini Yunani kuno ini ya, Sekarang kita di modern Jangan pakai lagi logika Zaman kuno Sebelum masehi lagi Aristoteles sudah wafat 324 masehi sebelum, sebelum masehi Bukan masehi sebelum Masehi tidak laku lagi Tapi itu dihidupkan lagi itu Awak di zaman modern, tapi masih. Katanya sudah postmodern, modern, tapi mikiran masih super kuno. Oh, Allah mustahil. Yes, ya, Contoh lain lagi. Boleh saya tanya, Pak? Boleh. Nak marah kan? Nah, kalau marah saya tanya, nah yang lain, gitu. Iya. Kalau marah, janji tak marah kan? Alhamdulillah. Bapak punya akal punya di mana akan ke ini pikiran tapi pikiran sama akal pikiran sama aja masih bisa dicium enggak ya tapi dia ada ya di mana di kepala kok saya di sini <gul> ada yang bilang sebagian di dengkul <tuhim>. sekarang saya nanya ya kan ada yang bilang akalnya di di gitu. Baik, saya sekarang saya nak nanya, akal itu di mana tempatnya di kepala? Pusing kita, tidak ada tempatnya. Padahal sepakat hampir ijma kita, ya kita hampir ijma, karena ada sebagian bilang di, tidak dada kan, di ada yang bilang di dengkul kan. Kalau pesawat yang ini kuno lagi memalukan lagi, gak usah saya sebut. Nah, ini pelajaran khusus ini. Iya. <laughs> kalau di Yunani kuno lain lagi akal tuh banyak lebih banyak lagi tempatnya. Enggak bagus disebut di sini. Ya, kalau mau nanti ikut kuliah <laughs> kaum muslimin muslimat Allah. <coughs> e, jadi akal orang selalu nunjuknya di sini. Buktinya gunakan akal Anda kan itu ya. Padahal akal tuh punya arah enggak? Ada tempatnya Kalau ada ayo Ada yang mau jadi sukarelawan kita bayar ya, Saya nak nengok akal itu mana tempatnya Tidak ada ahli neurologi yang bisa menentukan di mana tempatnya akal itu. Paling dia nunjuk hanya di di kepala Berarti ini makhluk Di makhluk tidak menempati Makhluk Masa Allah SWT antum paksa untuk Kalau dia di atas mesti bertempat Jelas Pak? Terima kasih Pak Bapak tidak marah <laughs> Masih banyak tuh Pak contoh-contoh lain Disinilah pentingnya akal yang sehat Akal yang tak termasuk su subuhan Dalam kali ini tidak pernah tuntun dengar ya Karena tuntun tidak belajar bersahabat. Itu -peri. masalahnya Ada juga untungnya belajar Saya tidak belajar betul cuma Sudah dulu tujuh tahun belajarnya Iya, belajar mantik, belajar ilmu kalam dan sebagainya. Tentu kan tidak tahu itu Dulu tidak dapat. Itu istimbat saya sendiri aja. Mungkin ada ulama sebutkan, tapi saya tidak dapatkan yang mengatakan seperti itu. Cuman itu istimbat saya sendiri. Kalau salah, tolong perbaiki itu, Pak. Ada ahli neurologi di sini. Oh, ada tempatnya di sel nomor sekian. Silahkan, tunjukkan tapi setahu yang eh, sepanjang yang saya ketahui nggak ada yang bisa membuktikan di mana tempatnya akal itu. Semuanya nunjuk ke sini atau nunjuk ke sini atau nunjuk ke kenangkul. Ya kalau pas lagi menghina, akalmu tuh gunakan gitu. <laughs> Jangan taruh di dengkul kan? kan. ditaruh katanya kan. Ditaruh itu kan bisa diambil, dipegang, padahal tidak. Ilmu juga seperti itu. Kita alhamdulillah rata-rata punya ilmu. Memang tidak sama. Tuan, tuan ilmu saya dengan Tuntun sama? Ayo ngaku. Tanding kita sekarang. Tidak <tuan> sama. Cuma ketika ilmu itu, di mana disimpan? Pak. Ba Bapak marah kalau tanya lompatnya. Ilmu itu, Masya Allah. Bapak itu, atau Syekh itu, Profesor itu ilmunya luar biasa. Di mana ilmunya itu? Kau pada bingung dalam kitabnya? Tidak. Mari Imam Ghazali nanti rahimahullah. Al ilmu maafil sudur, la maafil sutur katanya. Ilmu itu yang ada di dada. Maksudnya dia akan. Taim. Ada enggak orang karena kebanyakan ilmunya melimpah? Melimpah dadanya dengan ilmu? Ada. Ada. Berarti ilmu di dada tapi tidak menempati. Gitu aja kok Ya kan, kita, Beginilah akal yang sehat dengan wahyu tak akan berdentangan. Makanya tidak ada tidak ada keperluan kita untuk mengklasifikasikan hadis mutawatir dengan ahad dalam masalah ini. Karena memang di zaman Nabi tak pernah dipilah-pilah. Ini hadisnya ahad jangan percaya. Ini hadis mutawatir. Sesuaikan akal lu. Kalau tidak sesuai pakai takwil. kalau tidak sesuai pakai takwil di karantina. Tapi kalau suwe baru diimani. Ada. Baru keluar. Makanya saya katakan, manhajnya mereka tak terlalu mendalam-dalam. Karena berita sahih, dipercaya, diyakini. Bagaimana? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita saja. Ruh yang ada dalam badan kita tidak bisa kita deteksi. Apalagi yang di atas yang di di atas. Ya tak? Kan malaikat yang sampai. Ya, kalau ada yang nak meneliti, ya, autentisitas Al-Quranul Karim, Meninjau ulang autentisitas Al-Quranul Karim. Saya bilang ini penelitian gagal dari awalnya. Kalau Tuhan pegang dana, jangan tanda tangan ini. Sebuah apa? Autentisitas Al-Quran. Kalau nak tahu autentiknya, harus bertemu langsung dengan sumbernya. Siapa yang nak wawancara dengan Allah Ta'ala? Hah? Makanya nanti penelitian seperti ini nanti pakai kira-kira dan rasa-rasa. Ujung-ujungnya awalnya ragu, ujungnya bimbang. Itu aja. Uwa awalnya ragu, ujungnya bimbang. Rumusan masalah perlu penelitian, perlu pembahasan, perlu perlu ini ini Ujung-ujungnya saya tidak menemukan. <laughs> perlu di disempurnakan dilanjutkan. Lebih baik kita baca Zalikal kita bularibah dari mutakin kitab yang tak ada keraguan padanya makanya kita orang kita, orang Islam itu lebih banyak ilmunya karena tidak banyak cakapnya lebih banyak ilmunya kalau yang orang non Islam itu lebih banyak cakapnya ilmunya sedikit. Allah cuman sekitar hari ini ya kalau orang jahiliyah dulu bangga dengan warisan nenek moyangnya kalau kita jahiliyah hari ini bangga dengan warisan musuhnya jelas Tak paham Orang dulu, jahiliyah dulu zaman Nabi itu Bangga dengan warisan nenek Moyangnya, datuk kami, datuk kami sebagainya. Kalau orang sekarang tidak bangga dengan Pemikiran Musuh-musuhnya, orang Yahudi, orang Nas Nasrani Kena, kena maju, ikut tuh Amerika maju Kalian ngapain Hanya belajar akidah di Padahal dia akidah tak dapat Kebulan juga tak sampai <laughs> Hanya cakap Allah mustahil Baiklah kaum muslimin muslim, muslimin. jadi juga kita Syekh. Hah? Berarti dah duduk masalahnya Allah hadis sendiri Sudah. Enggak, nanti sempurnakan ada muhadhar dari rumah mengaji Azam. Sempurnakan di situ Syekh. Dijelaskan bagaimana ciri-ciri ashabul hadis itu. Ada rekamannya nanti cari ya di rumah mengaji. Baik. Karena kalau kita bahas lagi dah mah panjang waktu saya. Ya Pak. Rupanya marah jadinya. Tidak. Tapi ada pun syih ini, as-sabuni ini, kan dia tadi menyebut aqidatus salaf ashabil hadis. Ya, di mungkin di apa namanya di iklan itu disebut dan ahli hadis ya. Bukan itu judulnya. Ya, itu apa ada, ada kebijakan sendiri dari yang buat. <gifat> nah, jadi as-salaf itu ashabun Hadis sama nah, Adalah Akidatus salaf ashabil hadis Karena mereka berakidah berdasarkan Hadis Nabi SAW Kenapa ditekankan hadis Karena kan ahlus sun Sunnah Sekali lagi disebut ashabul hadis Kenapa anda ashabul Quran wal Hadis Maka yang tadi dijelaskan Yang beriman pada sunnah Mesti beriman pada Al-Quran Tapi yang beriman pada Quran belum tentu beriman pada Sunnah Nabi Alaihi Salatu Makanya disebutkan ini supaya include iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kan orang banyak beriman pada Allah. Orang jahiliyah dulu beriman enggak pada Allah? Beriman. Tapi enggak beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi Orang Yahudi, Nasrani beriman pada Allah. Orang Yahudi Nasrani beriman pada Allah? Beriman. Cuma beriman pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak? Dia tidak beriman pada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mereka kafir. Nah, kita sekarang, kenapa dikhususkan hadis? Karena beriman pada Nabi pasti beriman pada Allah SWT. Beriman pada Al-Quran saja belum tentu beriman pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang membedakan nanti antara mukmin yang benar-benar mengikuti hadis dengan yang basa-basi mengikuti hadis masalah akidah dan masalah akidah itu tidak mungkin kita ambil penjelasannya kecuali dari yang akidahnya paling hebat yaitu Rasulullah Sallallahu makanya seluruhnya harus sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi nah kalau sudah sahih masih kita bolak balik lagi itu bukan manhajnya as-salaf ashabil as hadis jelas ini dari sisi judulnya nah penulisnya secara singkat Dua adalah bernama Ismail bin Abdul Rahman Ibn Ahmad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn A'iz Abu Uthman As-Sabuni. Beliau dilahirkan 372 Hijriah. Berarti pasca eksistensinya Ashabul Kalam, ya karena uh, di saat-saat itu banyak orang yang pakar-pakar ilmu kalam. Walaupun umat Islam pada saat itu Sekebanyakan belum belum terpengaruh. Seperti pengakuan Imam Ibn Asakir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tabiyyun Kazi Bil Muftari. Dia sebutkan walaupun kebanyakan umat Islam waktu itu belum mau mengikuti mazhab yang dikembangkan oleh ahli ahli kanam. Baru setelah tahun 500an mulai melemah orang sehingga semakin banyak yang kagum dengan ilmu kalam ini seiring dengan lemahnya orang dalam menuntut ilmu hadis lemahnya orang dalam menuntut hadis sehingga bercampurlah dia ahli dari sisi pakar di hadis cuman terpengaruh secara akidah dengan manhaj ahlil ahli kana Allah Karena Abu Abu Nasr min kibaril wa'idhi bin Ayahnya dulu termasuk orang penceramah pencerama kondang lah bahasa sekarang nih pencerama kondang di sabur tapi istilah wa'idh dulu itu kalau kita kan pencerama kondang sekarang orang terkekeh-kekeh ketawa itu yang kondang kan kalau dulu ndak wa'idh itu seperti Ibnu Jauzi rahimahullah yang senantiasa membuat orang menangis di majlis menangis airnya dengan ilmu menangis mengingat ah, akhirat bukan menyenangkan dan menghibur. Makanya ketika saya sebut penceramah kondang tuntun agak lain nampaknya. <guruh> lain nampaknya. Jadi ayahnya dulu adalah terus apa bahasa yang pas? Penceramah kondang itu apa? Ini kan penceramah kondang kan kodok diundang. Ya ada yang kondang, ada yang kandang. Kalau kandang kadang-kadang di diundang. Kalau masih di kelas-kelas kandang saja. Nah, belum belum kondang. Baik, Jadi beliau mengkibari wa'idhin Kalau dia, letter letternya adalah termasuk penasehat-penasehat yang senior Itu kan pindah, paham kira penasehat presiden, penasehat apa nanti Kan wa'idh gitu mau idhah itu kan nasihat Jelas, al wais pemberi nasihat Yang pas bahasa sekarang kan pencerah Pencerah, Atau buatlah istilah berdua-dua. memang enak bahasa Arab lagi di bahasa kita. Kalau <laughs> bahasa Arab nampak paham saya. Tapi kalau bahasa kita salah apa? Tidak paham. Nah. Kemudian faqut fa futika bihi min ajli wal mazha. Tapi akhirnya beliau di apa kan? E, dianiaya akibat orang-orang yang fanatis mazhab. hadis WhatsApp karena dia berdiri hadis dan akhirnya ta'assub dan mazhab membuat orang kalab makanya hari ini terjadi persekusi dari dulu juga sudah ada dan biasanya yang paling suka menjadi persekutor adalah orang-orang yang paling fanatis terhadap mazhab makanya jangan bawa umat ke mazhab walaupun tidak dilarang bermazhab segera paham ya kalau yang tidak paham nanti lain bahasanya itu berarti dia apa anti mazhab ya bukan kita tidak anti mazhab buktinya kita semua belajar dan tumbuh dalam maz mazhab tidak ada bisa kita keluar keluar dari mazhab yang empat seharusnya tidak bisa kita keluar dari badannya kalau tidak hari ini bersama Ahmad bersama Syah keindah bersama Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an cuman jangan buat umat fanatis mazhab Kalau tidak pikir syafi'i mazhabnya berarti bukan ahlu Ahlu Sunnah ini memecah belah tuan, tuan Ahlu sunnah sesuai nama aja lah bahwa ahlu sunnah itu orang yang menegakkan sunnah Yang memakai sunnah Selesai masalah Karena sunnah pasti sunnah Nabi SAW Tapi kalau mazhab tidak ada yang cenderung mazhab syafi'i dalam satu secara khusus apa eh, secara umum ada yang dalam masalah-masalah tertentu Saya misalnya masalah ini saya cenderung ke mazhab Syafi'i. Pas masalah lain saya cenderung mazhab Imam Ahmad. Ya tergantung apakah dasarnya ilmu atau selera. Enggak paham apa alhamdulillah. Ini kalau paham aku tahu lah itu. Ada orang hari ini ikut mazhab Syafi'i karena sesuai saya. Se sesuai saya se selera. Besok ikut mazhab Imam Ahmad karena sesuai selera. Tidak apa, Alhamdulillah untung tidak apa. Iya. <tuh> <tuh> pas tiba di pembahasan misalnya masalah kunud Mazhab syafi'i karena sesuai Tapi pas masalah musik ikut mazhab inu hazm Karena sesu sesuai sesuai Paham tak? Nggak ejol ya, lagi Ada yang berdasarkan ilmu Ya misalnya saya mazhab saya syafi'i Tidak boleh ya? Ya, saya dengan gagah berani saya katakan, Ana syafi'iyun mahayitu wa in amut pawasiyati linnais yatashafa'u. Saya, mazhab saya syafi'i selama hidup. Bila mati nanti wasiat saya, suruh orang bermazhab, bermazhab syafi'i. Ikut ya, itu wasiat saya itu, itu. Harus diikuti. Salah. Tidak boleh bermazhab. Gimana lagi? Saya mau diajarkan dari kecil dari mazhab syafi'i saya. cuman Imam Syafi'i yang saya ikuti, karena Imam Syafi'i katakan dengan tegas pula bahwasanya bila pendapat saya, fatwa saya, bercanggah dengan Sunnah Nabi, tinggalkan fatwa saya, ikut Sunnah Nabi SAW. Walaupun Imam Syafi'i Nasirul Sunnah, Pembela Sunnah, tapi mungkin tidak beliau tersalah. Mungkin kalau kita, apa lagi kita? Apa lagi? Nampil? Maka tidak mungkin kita menyalahkan syafi'i Tidak Cuman kita mungkin menerima pemahaman Orang yang sekelas dengan imam Syafi'i rahimu atau, atau lebih tinggi daripadanya Seperti yang diakui oleh syafi'i Ya Ahmad Antum a'lamu bil hadis minna Ya Ahmad Kalian lebih paham hadis dari Maksudnya lebih banyak hafalan hadis Mengetahui hadis dari saya Maka kalau kalian tahu ada hadis sahih Sampaikan saya Makanya ...di Mazhab, di kitab Imam Syafi'i sendiri... ...tapi tidak banyak, tidak usah dicari-cari... ...tidak usah dicari-cari, tidak usah ditonjolkan... ...tapi akan ada nanti... ...kalau Tuhan betul-betul belajar di kitab Imam Syafi'i rahimahullah... ...akan ada beberapa hal yang menjadi catatan... ...bagi ahlul ilmi... bagaimana beliau ada berhujjah dengan rawi yang matruk... ...tentu hadisnya da'i pun jiddan... ...nah kalau saya sudah belajar hadis tahu misalnya... Abdul Karim bin Abi Yahya Al-Madani ini disebut oleh Imam Malik Dajjalun minad dajajila Ini dajjal orang ini Tapi Imam Syafi'i rahimahullah kan dia tak lama di Madinah kan Melihat penampilannya, melihat cara apa zuhudnya Melihat Imam Syafi'i, oh ini orangnya siqah Tapi Imam Malik yang lama, di, yang orang Madinah asli Paham dia bahwa orang ini tak bisa dipercaya Nah, apakah saya juga harus memaksakan diri ini mazhab saya Syafi'i? Lalu riwayatnya da'i pun jiddan Saya pakai itu juga Paham? Paham? Maka saya terima wasiat wasiat Imam Syafi'i rahimahullah Tinggalkan ini Pindah ke yang sah Yang sahih Keluar saya di mazhab Syafi'i Alhamdulillah Tonton marah tampaknya Kalau tidak saya Kalau memang tidak boleh Ayo dalilnya buat sini Tidak boleh buat Ya kita apa? Clear kan sekarang? Jadi saya katakan saya syafi'i mazhab saya. Cuman saya ikut insya Allah Taala sesuai wasiatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah muridnya Harmalah ibn Yahya dan rata-rata muridnya seperti itu Al Muzani, Al Wa'idi dan seterusnya berapa banyak pendapat dan fatwa mereka tidak sama dengan fatwa dan pendapat Syekh mereka. Berarti mereka sendiri keluar dari Mazhab Syafi'i tidak juga buktinya dimasukkan dalam klasifikasi atau diidentifikasi sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i. Makanya Harmalah bin Yahya mengatakan, "Abang saya itu Iya, Harmalah ibn Yahya. Kalau saya Dasman bin Yahya. Ayah kami sama namanya. Iya. Makanya keluarga kami banyak mazhab Syafi'i. Jadi Harmalah bin Yahya At-Tujibi murid langsung Imam Syafi'i. Jadi abang saya itu <laughs> murid langsung Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia bilang Asy-Syafi'i habibun ilaina walakin al-haqqa ahabbu ilaina. Asy-Syafi'i itu ya tuan-tuan kalau nengok Syafi'i tak minta tak mungkin tak mencintainya kecuali ahli bidah. Ah. Betul. Tapi kalau al-sunnah pasti mencintai beliau. Ya, akhlaknya masya Allah dan alul bait juga beliau alul alul bait dari mutalib bani mutalib alul bait yang dapat se seperlima itu kan dua bani Hashim dan bani mutalib syafi'i termasuk bani al mutalib rahimahullah taala wa radhi jadi imam syafi'i rahimahullah kami cintai cuman kebenaran lebih kami cintai ya lebih kami cintai Makanya karena imam sendiri seperti itu menyuruh. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat bermazhab itu bagus untuk zaman ini khususnya. Ya, karena mungkin secara sistematis untuk ilmu akan lebih lebih teratur kita. Cuman yang tidak boleh adalah menyalahi pesan imam mazhab itu sendiri. Karena seluruh imam mazhab Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad alaihim rahmatu rabbi wasallamu uh, mereka itu semua berpesan pada pengikutnya jangan taklid buta kepadaku. Alhamdulillah. Kalau gitu kita ikut mereka insyaallah maka ini tidak dianggap keluar dari mazhab. Cuman bukan dasarnya tadi kalau sesuai selera pindah mazhab. Kalau tidak sesuai selera fanatis mazhab. Nah, ini yang tak boleh kaum muslimin muslimat Allah. Ya. Makanya kalau tentu lihat nanti Oh ini hambali ini sekali ini sekali maliki Karena itu pesannya Imam asy Asyafi'i rahimahullah ta'ala Jadi kita bukan menyalahkan Imam Syafi'i Tidak Tapi kita lebih cenderung kepada Pendapat yanglah yang lain Dalam masalah tertentu Sesuai dengan kekuatan dalil Disitulah namanya Kelapangan hati kita dalam Berbeda pendapatan Berbeda pendapat bukan pendapatan ya ya pendapatan juga harus ya, juga apalagi tidak boleh iri tidak boleh hasad taib ikhwani kaum muslimin muslimat dan rahmati Allah Taala. jadi taasub mazhab itu merusak agama merusak kesatuan dan persatuan umat Islam makanya ketika terjadi perbedaan sebaik mungkin sedapat mungkin kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda juga jelas baginya kita katakan dia kan tak keluar dari Islam berarti tetap saudara 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 kita Ini dalam menyikapi Perbedaan pendapat di antara Para ulama kita Taiku muslimin dan muslimah dirahmati Allah Kemudian beliau dididik oleh Abu Taib Sahal bin Muhammad bin Sulaiman As-Sa'luki Dan beliaulah yang menjadikannya uh, Menjadi seorang yang hebat Di umur 10 tahun dia sudah menggantikan posisi ayahnya. Jadi kalau ada pencerama apa istilahnya dai apa sekarang dai cilik ah dari cilik ya sudah ada dulu. Imam Al Bukhari rahimahullah umur 13 sudah jadi mufti dia. Bukan hanya lagi jadi pencerama tidak jadi mufti. Kenapa dia apalagi yang dia pegang, Quran dapat hadis sebagian besar atau mungkin semuanya yang ada di sampai ke negeri itu hafal ya, ibarat mungkin kue gula dan tersedia telur sudah tersedia semuanya sudah tersedia tinggal masak yang payahnya kita ini set hadis ini gimana nah, tengok dulunya <laughs> tengok dulu nah, ternyata di sini salah akses pula ya tengok di Google karena yang inputnya kan nggak ahli hadis kadang kan. Rupanya hadis nomor 1000 dijadikan nomor nomor 2000 salah ketik. Sama di kemarin orang minta darah, donor darah ditulis tanggal 18 Maret tahun 1000 1021. Eh, ini orang bilang berarti sebut tahun yang lalu nih minta darah terlambat. <gul> salah ketik. <gul> <gul> Maksudnya 2002 satu Bisa aja salah, salah ketik di sini. Baiklah ikhwani billah kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Beliau sudah menggantikan Walth setelah ayahnya dan umurnya baru 10 tahun Kalau 10 tahun sudah bisa seperti itu Cerdas pun enggak Cerdas lah. Berarti berakal pun enggak Menggunakan akal pun enggak, Ini masalahnya nanti Soalnya kalau digunakan akal pasti pak Kalau nah, Kita lihat nanti bagaimana cara beliau memahami akidah ini Apakah mendahulukan logika atau mendahulukan dah? Danin Allah mustahab tapi tetap muslim muslimin dan uh, muslimat apa namanya eh wa kana yahduru majlis kibaru aimmati asri yang hadir di majlis majlis tazkirnya majlis tazkirahnya ya nama kala nak tamakan bayan nama namakan tazkirah namakan tabligh akbar pokoknya itu kan nama tidak salah tidak berubah hakikat jadi ikhwani fillah yang hadir di majelis-majelis beliau itu kibaru aimmati asri yaitu pembesar-pembesar ima, imam atau imam-imam besar di masanya. Ulama-ulama besar di masanya seperti Abu Ishaq Al-Isbrayini. Kenan? Ndak ya. Abu Ishaq Al-Isbrayini adalah salah satu pendekar mazhab Syafi'i. Pendekar mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah e kemudian wa Abu Bakar ibn Furak Abu Bakar ibn Furak juga termasuk ulama besar mazhab asy shafii Cuma sayang dari sisi akidah mereka terpengaruh dengan mazhab Abu Hasan al ashari yang bukan periode ketiga. Tapi mereka ini ikhwan fillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu taala adalah orang-orang yang lebih dekat ya dan jauh dari orang-orang yang mengklaim sebagai mengikut Abu Hasan Asy'ari hari ini. Mereka ini ya boleh dikatakan kadang takwil, kadang tidak. Kalau sekarang semuanya takwil. Jadi termasuklah apa namanya? kadang bersama manhaj salaf, kadang bersama manhaj khalaf. Nah, Abu Bakar ibn Furuk, min kamali mereka sangat kagum dengan kecerdasannya wa aklihi dan ketajaman akalnya berarti orang-orang hebat seperti al ini yang dianggap sebagai ahlil dalam menggunakan logika demikian juga Abu Bakar Ibn Furq rahimahumallah ta'ala <tuh> mereka sendiri merasa kagum dengan kecerdasan anak 10 tahun ini jelas kecerdasannya dan ketajaman akalnya wa husni dan cara dia menyampaikan retorikanya dalam berbicara sangat sistematis subhanallah ini kecerdasan yang Allah berikan arabiyhi baik dalam bahasa Arab wa farisihi atau bahasa Persianya karena di apa di Nisabur atau kawasan Khurasan sana itu yang asalnya berbahasa Persia dan bahasa Arab. karena saya lihat antara bahasa bahasa orang Iran, kemudian bahasa orang e, Turkistan bahasa Afghanistan itu rumpun bahasanya sama seperti kita dengan Malaysia, Brunei e, ini e, Thailand Selatan, Filipina Selatan yang disebut dengan wilayah nusantara ini rumpun bahasanya Melayu aslinya mereka juga satu rumpun bahasa. Itu yang ada yang menjadi bahasa Persia, ada juga yang menjadi bahasa Uzbek, bahasa Turkistan, dan seterusnya. Jadi satu rumput. Jadi ya tinggal di Nisabur. Nisabur itu sekarang masuk daerah, kalau Bukhara masuk daerah Uzbekistan. Kalau Nisabur di samping Uzbekistan apa namanya? Azerbaijan? Nah cari sendiri lah, saya ada lupa pula. Soalnya teman saya dari situ, dia dia situ, dari kasan, kasan ini juga banyak melahirkan ulama. Ini teman seangkatan saya dari situ. Dia menyebutkan antara nisabur dengan tempat beliau lebih kurang e, 200 sekian kilo, dekat sekali. Lebih kurang 200 sekian kilo. Dekat kan? Jauh ya. Kan cuma dengan pesawat sampai sejam. Nah, tapi kaum muslimin dirahmati Allah taala, Kemudian... Terus bertambah Dan hafalannya Hadis-hadis Nabi Wasallam sampai beliau dewasa Dan Menjadi salah satu yang Ulama yang sangat diperhitungkan Nah Guru-gurunya Ada keedah Guru-guru besar melahirkan Murid-murid yang besar Jadi kalau itu Kita harus juga Jangan hanya terpaku pada yang Guru-guru kecil supaya kalau kita nak jadi orang besar harus berguru pada guru-guru yang besar. Nah, ada sebuah kitab kecil saya baca Indamakan al-kibaru talamida. Di saat mereka masih jadi murid. Mereka itu baik pemikir, di situ disebutkan pemikir, disebutkan para ilmuwan, para ulama, tafsir, hadis dan sebagainya. Tapi yang jelas mereka itu ketika belajarnya memang dididik oleh orang-orang besar. Di antara gurunya adalah Abu Ubaid Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Harawi. Wafat 401. Beliau penulis Garibul Hadis. Nah. Abu Bakar Ahmad bin Hussein Ibnul Muqri. Ibnul Muqri. Ini juga seorang ulama hadis. Abu Hussein Ahmad bin Muhammad Umar Az-Zahid Al-Khafaf. Juga ahli hadis dan fikir. أبو محمد الحسن ابن وأحمد المخلدي المعدل أو المعدل وقعت 389. ودين ز أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي أو السرخسي الفقيح إمام زب الشافعي في زمنه، يتوافق 389. نعم، Salah satu dari guru Imam al Hakim anisaburi Sahih al Mustadrak. Abu Muad Shah bin bin Ma'mun al Harawi dan seterusnya. Ini banyak gurunya adalah orang-orang besar. Nah, beliau pun akhirnya menjadi orang besar. Murid-muridnya pun juga menjadi ulama-ulama besar. Sebut sebagian aja ya. Waktu dah habis. Nah, yaitu Abu Bakar Al-Bahkki. Kenal Al Bahkki? Ah, enggak kenal-kenal. Kata itu besok aja lah. Biar saya saya bisa cerita panjang nanti. Al-Bahkki ada dikenal dengan Ashabiyyus Sagir, yaitu kalau orang mengatakan. Tidak ada orang pengikut mazhab syafi'i Kecuali syafi'i berjasa kepadanya Kecuali al-bihaqi Berhaqi justru berjasa pada imam syafii Apa jasanya? Cari sendiri Nah Baik berhakum muslimin dan muslimat Di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Tamimi Kemudian Al-Husain Al-Ahmad Al-Samarqandi Dan ini semuanya adalah orang-orang yang tercatat sebagai Ulama-ulama besar yang menjadi penerus ilmunya As-Sabuni ini. Masyur yang dirahmati Allah SWT, kita dengar bagaimana penilaian ulama terhadapnya. Berkata Abdul Ghafir Al-Farisi, Abdul Ghafir Al-Farisi penulis kitab Tarikh Nisabur. Ini kitab Tarikh Nisabur terbesar, cuman tidak sampai kepada kita, hilang. Hilang mungkin tentara Mongol dulu mungkin dan sebagainya, tidak sampai ke kita. Cuma riwayatnya disebutkan oleh sebagian seperti Imam Al Hakim An Nisaburi dan seterusnya. Karena awhada waktu fi ini orang adalah awhada e, awhada waktihi. istilahnya satu-satunya orang terhebat di zamannya orang paling hebat di zamannya fi tariqihi e, dalam cara beragamanya Wa'adhal muslimina sabi'ina sana berceramah selama 70 tahun Menyampaikan ilmu, memberi nasihat Wa khataba wa salla fil jami' nahwan min sana Menjadi khatib dan jadi imam di al-jami' Di masjid besarnya selama 20 tahun Oh prodi kita sama 5, 5 tahun cuma itu Dia jadi imam besarnya selama 20 tahun Nah Wa kana hafizan kathir sama Dia seorang hafiz Banyak sekali mendengarkan hadis Wa dan banyak menulis Harisan alal ilmi Sangat bersungguh-sungguh Dan ambisi mencari ilmu Sami al-kathir Dia mendengar Banyak hadis Maksudnya banyak gurunya Wa dan rihlah Melakukan perjalanan dalam mencari ilmu Wa ruziqal izzata wal dan diberikan izzah kemuliaan diri waljah dan kedudukan fid dini wad dunya di dalam agama dan dunia wa kana jamalan fil baladi beliau adalah membuat indahnya negeri itu makulan indal muwafiq wal mukhalif bisa dipahami baik yang suka maupun yang tidak suka kepadanya ini kan kelebihan yang Allah berikan kita boleh berbeda pendapat dengan orang dan orang tetap tidak benci pada kita ini yang payah. Belum lagi berbeda dan benci sama kita. Ini masalahnya. Belum lagi berbeda sudah dibenci. Apalagi kalau ber berbeda. oleh sebab itu berusahalah kita untuk supaya kalaupun tidak bisa disenangi yang tidak berbeda minimal yang suka pun yang sama jangan sampai membenci. Mujma'an ala annahu adimun nadhir. Ijma' orang menyatakan pada waktu itu tak ada lawannya dia di zamannya. Wa kana sunnah dan beliau adalah ibarat pedang sunnah wa afa bidah dan seperti ular yang menyengat bagi ahli 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 bidah ditakuti orang qala al bihaqi syekhul islam imam bihaqi muridnya mengatakan syekhul islam syekhul islam jarang dapat gelar syekhul, syekhnya islam sidqan yaitu secara benar wa imamul muslimin haqqan dan imamnya kaum muslimin secara haqqan ابن نصر الدين كان امام حافظاً ابن نصر الدين الدمشقي صاحب توضيح المشتبه كان إماماً حافظاً امدته مقدما في الوعظ والادب وغيرها من العلوم وحفظه للحديث وتفسير القران المعلوم امام حافظ menjadi sandaran yang didahulukan dalam memberikan tauiz mauizah artinya kalau ada perlu nasihat dia yang didahulukan dalam ceramah wal adab dan juga seorang yang ahli dalam sastra dan adabnya juga tinggi minan ulum dan ulum ilmu dan ilmu-ilmu yang lain dan hafalannya dalam hadis dan tafsir sudah dimaklumi orang. Ya kalau sudah tafsir dan hadis sudah maklum. Nah. Dan seterusnya pujian-pujian para ulama terhadapnya masih banyak seperti Ibnu Kathir, Az-Zahabi, Ibnu Khallikan, al dan sebagainya. Beliau diwafatkan pada bulan Muharram tahun 449 Hijriah. Berarti masuk ulama abad ke kelima. Di saat itu memang banyak persaingan pemikiran akibat dari lahirnya atau diislamisasinya sebagian ilmu luar Islam menjadi ilmu is islam. Eh, ini akibatnya harus kita terima. Kalau dulu kan tidak ramai orang berbeda pikiran, berbeda cara pandang tapi setelah kita mengadopsi cara-cara pemikiran orang di luar Islam lalu dianggap sebagai ilmu yang diislamisasikan mengundang banyak perbeda perbedaan dan perdebatan karena hal-hal yang baru itu selalu menimbulkan <tuh> hal perselisihan dan perdebatan makanya ada baiknya kita semangat kembali kepada yang asli dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyonsong bahwa akan kembali nanti khilafah ala manhaj an-nubuwah al karena menjelang kiamat kan akan kembali lagi khilafah seperti maraknya nah, Nabi SAW tentu saja menghidupkan kembali ini bukan dengan berkuar-kuar khilafah di jalan-jalan tidak perlu tentulah ilmu ini kembalikan insya Allah itu janji Allah yang pasti ditepati caranya seperti Nabi dulu menyebarkan il, ilmu wahyu ini kembalikan orang ke Al-Quran As-Sunnah menurut pemahaman mereka yang Yang sudah direkomendasi oleh Allah SWT Mohon maaf Agak kurang panjang sedikit ya. Ya, Mohon maaf Ini bikin tuan-tuan bosan pula nanti Insya Allah pekan depan Saya tidak datang Iya, biar tidak bosan gitu. Ustaz lama-lama dari jam tadi sudah hampir dua jam gitu ya. Insyaallah pekan depan saya nak datang ya. Nah, aman tu. Tenang. Ya Pak. Atau datang juga? Serius ini? Ha, ah, ya lah. hah, nggak pekan lusanya lagi. Yang pekan depan ini tidak usah datang dulu. Ya. hah, Nanti saya informasikan soal soalnya kan sudah jamak takdim sudah di jamak <default> takdim hari ini takut kan tonton ke keletihan nanti insya Allah mungkin saya mau musafir nanti nah. tanggal 22 sampai 25 25 hari apa? Senin 22, Selasa 23, Rabu 24, Kamis, oh 25, oh udah pulang ya. Awak tadi berharap, berharap belum pulang. Ya. <consoles> Berarti 25 hari Kamis ya? Iya. Enggak salah tanggal itu Baik, berarti besoklah informasinya. Kalau kata panitia datang saya datang insyaallah taala. Kalau enggak berarti sudah nih, di di jamak takdim. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alim wa ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته